Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. First of all, let's pray and thank unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us so mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my praise and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. Bapak, Ibu yang saya hormati, serta teman-temanku yang saya sayangi, perkenankan saya untuk menyampaikan tausiah dengan tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk umat Islam, bertepatan dengan momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dari seorang ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Disebut tahun Gajah karena pada saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Basyah yang ingin menyerang Ka'bah. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita sebagai generasi pemuda penerus bangsa harus memperingati Maulid Nabi? Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dhakarallahu katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Adanya peringatan Maulid Nabi ini bertujuan untuk menanamkan, memupuk dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada momen yang sangat berharga ini, marilah kita mengupas apa saja suri teladan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mendapat julukan satu al-amin, artinya dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berdusta, beliau selalu berkata jujur. Dua abdan syakur, artinya hamba yang selalu bersyukur. Tiga ulul azmi, artinya memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. 4. Akhlakul karimah, artinya berakhlak mulia. Sebagai generasi pemuda penerus bangsa, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah karena telah mengutus suri teladan bagi kita semua. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. 1. Kelahiran Nabi adalah momentum untuk bersyukur kepada Allah karena telah menghadirkan manusia sempurna untuk dijadikan sebagai panutan. 2. Kembali untuk mengingatkan diri atau mengevaluasi diri dalam meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. 3. Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran beliau, dunia menjadi lebih terang dari kegelapan yang melanda hidup, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.